وصلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم وصلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم وصلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم على المختار شافعنا وملجئنا وإياكم السلام عليكم يا أهل القبور السلام عليكم دار قوم مؤمنين السلام عليكم يا شهيد محمد رضا بن مرتني السلام عليكم يا الشهيد أحمد الصفيان بن زبردي السلام عليكم يا الشهيد محمد قذافي السلام عليكم يا الشهيد عندي أقتاتين السلام عليكم يا الشهيد السلام عليكم يا شهيد أنتم لنا سلام وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاهكون الفاتحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أنا والنبيون من قبله لا إله حي الله لا إله حي الله من لا يموت لا إله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله وصلى الله مولانا وسلم. Itulah tadi saudaraku, para ulama mengadakan haul yang pertama untuk memberikan doa kepada 6 sahabat kita, saudara kita, syuhada yang telah mendahului kita semuanya. Di sini saya akan bacakan terkait ya press release ya, siaran pers TP3. Saya bacakan aja kawan, siaran pers dari TP3 Jakarta 7 Desember 2021 dengan judul mengenang setahun pembunuhan 6 pengawal HRS. Tegakkan hukum dan keadilan, adili para pelaku pelanggaran HAM berat. Isi siaran pers TP3 sebagai berikut. Pada hari ini Selasa 7 Desember 2021, bertepatan dengan 2 Jumadil Awal 1443, tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 pengawal Habib Rizik Syihab atau disingkat TP3 memperingati setahun syahidnya 6 pengawal HRS yang telah dibunuh secara sadis oleh aparat negara. Pelanggaran HAM berat di jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 50 pada tanggal 7 Desember tahun 2020 tahun lalu ini diperingati TP3 dengan acara tahlil dan doa nasional bersama secara daring dan live streaming video channel atau YouTube. Acara diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai kalangan, termasuk para penandatanganan petisi rakyat untuk penuntasan kasus pembunuhan 6 pengawal HRS. Acara haul dan doa bersama mengenang setahun pembunuhan tanpa pri kemanusiaan terhadap 6 pengawal HRS ini sekaligus mengingatkan bahwa hukum dan keadilan belum tegak secara utuh dan beradab di negeri ini.
para pelaku pelanggaran HAM berat yang membunuh 6 pengawal HRS masih hidup bebas berkeliaran tanpa tersentuh hukum. Guna menutupi kejadian sebenarnya dan melindungi para pembunuh sadis ini, telah dilakukan berbagai upaya dan langkah kafir af. Para oknum penguasa secara sistematis telah terlibat merekayasa proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pengadilan yang sedang berlangsung saat ini. Pengadilan terhadap tersangka yang dinyatakan oleh penguasa merupakan pelaku pembunuhan memang sudah berlangsung di pengadilan atas nama level Brigadir, yaitu Fikri Ramadan dan M. Yusmin Ohorella. Namun penetapan dua tersangka ini jauh dari rasa keadilan. Bisa jadi mereka memang bertersangka sebenarnya, namun mereka bukanlah tersangka satu-satunya. Ada nama-nama pelaku lain dengan level kepangkatan lebih tinggi yang sangat diyakini terlibat kejahatan HAM ini, termasuk sang mastermind dan pengendali operasi. Persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 867 dan 868 atas nama terdakwa Fikri Ramadan dan M. Yusmin Ohorella bukanlah persidangan dalam rangka menegakkan keadilan atas terbunuhnya 6 pengawal HRS. Setelah mengikuti jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, proses hukum tersebut tidak lebih dari persidangan untuk melindungi dan mengamankan para penjahat pelanggar HAM berat yang sebenarnya. Pengadilan ini merupakan bukti nyata berlangsungnya sebuah sandiwara dan dagelan untuk menghilangkan jejak para pelaku tindak kebiadaban yang sesungguhnya. Persidangan di Pengadilan Jakarta Selatan juga makin membuktikan adanya sikap pemerintahan Jokowi yang unwilling dan unable untuk mengungkap terjadinya pelanggaran HAM berat. Persidangan tersebut semakin menunjukkan bahwa pembunuhan 6 pengawal HRS adalah peristiwa yang dilakukan secara sistematis dengan melibatkan aparat negara yang berada di bawah kendali kekuasaan rejim. Persidangan di Pengadilan Jakarta Selatan atas nama terdakwa Fikri Ramadan dan M. Yusmin Ohorella justru dijadikan forum dan wahana untuk membenarkan tindakan pembunuhan yang dilakukan aparat negara terhadap 6 pengawal HRS. Peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini berlangsung tanpa adanya bukti saksi. Semua saksi-saksi yang dihadirkan adalah justru saksi-saksi ADC atau saksi-saksi yang menguntungkan terdakwa dan saksi-saksi yang membela pelanggar HAM berat. TP3 telah mewawancarai 6 pengawal HRS yang selamat dari upaya pembunuhan di kilometer 50. Kesaksian mereka membuktikan benar telah terjadi pelanggaran HAM berat karena dilakukan secara terencana dan sistematis melibatkan kekuatan aparat negara yang bersenjata. Kesaksian 6 pengawal HRS yang selamat ini tidak mungkin bisa diajukan sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena memang tidak dikehendaki rejim. Mereka hanya mungkin bersaksi di pengadilan HAM. Namun setelah setahun berlalu, langkah awal untuk bergulirnya pengadilan HAM tidak pernah bisa terlaksana karena Komnas HAM tidak pernah melakukan penyelidikan atas dasar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Nah, demikian saudaraku siaran pers TV3 yang saya bacakan melalui grup Telegram ya, Telegram.
Baik saudaraku, ya, kita doakan ya sahabat kita, saudara kita, para swadaya, enam orang yang mendahului kita, semoga mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga doakan para ulama-ulama kita, tokoh-tokoh agama kita, agar selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Dan kita juga doakan agar ya, permasalahan ini bisa segera selesai dengan seadil-adilnya. Karena jika pengadilan di dunia ini banyak direkayasa, hukum banyak direkayasa, maka ingat, yang percaya akan agama, yang percaya akan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kelak sungguh sebaik-baik keadilan adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai dimanapun manusia merekayasa sebuah hukum dan keadilan, akan ada finishnya kawan, akan ada finishnya. Pangkat, jabatan, kekuasaan yang kita sandang selama di dunia tidak akan menyelamatkan kita, bahkan malah mencelakai kita jika keadilan dan hukum itu dipermainkan selama hidup di dunia. Hanya menunggu waktu masing-masing kawan. Semua pada akhirnya ada endingnya, ada masanya, entah kapan. Karena sungguh umur kita, umur setiap orang adalah misteri karena tidak ada yang tahu. Ini saja kawan, sekali lagi kita doakan para ulama kita juga yang sekarang masih ada, semoga beliau-beliaunya terus aktif mengajari kita tentang apa itu kebenaran dan kebaikan sesuai dengan ajaran agama yang kita anut. Thank you. Terima kasih. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.